Sejumlah atlet nasional bulu tangkis Indonesia dan puluhan atlet Lampung mengikuti Harapan Bunda Cup yang digelar di Lampung Tengah. Ratusan pencinta olahraga bulu tangkis atau badminton ini antusias mengikuti turnamen dalam rangka perayaan hari jadi ke-23 Rumah Sakit Harapan Bunda. Direktur RSHB Dr. Ari Hidayat mengatakan turnamen bulu tangkis diikuti pemain atlet profesional asal Lampung hingga atlet tingkat nasional. Diharapkan kegiatan turnamen Harapan Bunda Cup tersebut mampu membangkitkan semangat para atlet badminton dan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat dengan gemar melakukan olahraga. Hadirnya atlet nasional di ajang turnamen Harapan Bunda Cup diharapkan juga mampu memotivasi dan menjadi semangat bagi masyarakat atlet lokal untuk terus berkiprah di olahraga ini. 2023 ini dapat menjadi awal yang baik bagi Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mengadakan turnamen kegiatan olahraga berikutnya. Bang, dengan turnamen ini harapannya apa sih, Bang? Ya, harapannya tentu menggelorakan kembali ya semangat olahraga di Lampung Tengah, terutama bagi kami Rumah Sakit Harapan Bunda yang punya tugas juga untuk mencegah masyarakat dari sakit dan mempromosikan hidup sehat. Jadi ini adalah bagian dari tugas Rumah Sakit Harapan Bunda. Selain mengobati, kami juga ingin mempromosikan hidup sehat melalui olahraga dan salah satunya melalui Harapan Cup ini. 2, 3. Salah satu peserta yang ikut dalam turnamen tersebut ialah BTN Group. Prasetyo, manajer bulu tangkis BTN Lampung, mengatakan bahwa dia menurunkan sebanyak 16 pemain dalam turnamen Harapan Cup ini yang terbagi dari 6 atlet dan 9 non-atlet. Kami di sini menurunkan kurang lebih 16 pemain dalam Harapan Cup ini. 8 pemain diantaranya adalah non-atlet dan 8 pemain lagi dari atlet nasional tentunya. Salah satunya adalah Mas Agri Bina ini, atlet nasionalitas. Tentunya untuk adanya pemain-pemain nasional ini bisa memotivasi pemain-pemain dari Lampung Tengah, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Lampung Tengah, agar bisa lebih bersemangat lagi dan termotivasi tentunya. Dan semakin berkembangnya olahraga-olahraga yang ada di Lampung Tengah ini. Atlet nasional yang pernah bermain di kancah Asia yakni Agripina dan Ade Yusuf.